Sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk hidupku. Ini adalah perjalanan road trip dari Jakarta menuju ke Tanjung Puting. Kami menyeberang menggunakan kapal bersama mobil kami dari Semarang menuju ke Tanjung Puting. Sampai di Tanjung Puting, gue langsung jemput Karen dan berangkat menuju ke kapal kelotok. Karena dari Jakarta gue udah mengganti oli mesin gue menggunakan oli dari Eneos, berasa banget mobil gue tuh ringan, tarikannya juga enak banget, dan AC-nya dingin. Jadi selama perjalanan kita road trip menuju ke Tanjung Puting, mobil gue tuh nyaman banget. Jadi kita sekarang lagi on the way ke Tanjung Puting. Ini pertama kali kita di Kalimantan nih, guys. Ya, Kalimantan Tengah tepatnya, Tanjung Puting. Kita lagi menuju ke Camp 1, 2 jam perjalanan dari Pangkalan Bun. Katanya bisa lihat buaya, orang hutan, so ya. Penasaran banget. Ini sih katanya sih lagi, musimnya tuh lagi nggak terlalu rame, lagi sepi. Ya. Jadi kemungkinan besar pada saat kita on the way ke sana, di Camp 1 ini, kalau misalnya nanti airnya surut, udah mulai banyak tuh binatang-binatang liar yang kita bisa lihat. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Semoga kita bisa dapetin suasana-suasana yang jarang kita dapetin di ibu kota ya. Nanti kita paling kayak gitu dulu aja. Jangan lupa buat ikutin terus perjalanan kita. Sekarang kita lagi udah mulai memasuki kawasan hutan ya di Tanjung Puting. Nah, ini gue mau ngasih tahu ke kalian salah satu produk yang gue tuh demen banget dan cinta banget. Nama produk tuh Dometic, guys. Ini adalah kulkas ya. Yang dia tuh lengkap banget. Dan kita tuh bisa ngatur pengaturan suhunya dari sini. Nah, menurut gue sih ini maksimal banget, terutama kalau kita lagi traveling kayak gini nih. Cakep. Mantap ini. Chris, sini Chris, kasih tunjuk Chris. Ini kita lagi masak daging dari Stego nih. Ini yang gue masak nih, guys. Guys, ini kita lagi di mana nih, Mas? Kasih tahu dulu dong. Pos 1 Taman Nasional Tanjung Puting. Ini tadi sekitar 2 jam perjalanan. Terus tenggat ya. Cuacanya bagus, biarpun tadi sempat gerimis dikit, gua kira wah hujan, ternyata enggak. Pohon-pohon yang langka ya. Ada namanya, Mas? Ini untuk gaharu, ada pepatahnya. Apa tuh? Sudah cendana gaharu, gua nggak tahu asli. Sudah cendana gaharu pula. Cendana itu kayu yang wangi, gaharu lebih wangi. Lu udah keren banget. Jadi sudah cendana gaharu pula, bro. Aduh, bisa aja. Dapat eger deh gundul. Ya gini-gini banget.
tiba-tiba ada kejadian yang menegangkan yang terjadi, di mana ada satu ekor alfa orang utan yang mengejar orang utan jantan yang masuk ke wilayah dia. Kalau orang utan itu sampai tertangkap oleh si alfa, maka ada kemungkinan dia akan dibunuh oleh si alfa. Sungguh kejadian yang luar biasa, kami tidak percaya apa yang terjadi di depan mata kami. Oke, mantap. Halo, kita lagi ngapain nih? Kita sekarang lagi mau masak. Jadi, Karen, ini adalah akhir dari perjalanan kita di Tanjung Puting. Oke. Jadi ini aku sekarang mau masak. Our last dinner ya? Our last dinner okay. Di Tanjung Puting ya. Kita harus bersyukur dulu nggak sih sebelumnya? Yeah, should we do like a little prayer? I mean we have to be grateful because of the situation. Di sini selama kita syuting tuh mendukung banget parah. Semuanya lancar banget, enggak ada masalah sama sekali. Setuju. Cuaca, orang hutan. And yeah, now we have delicious food. Ya. Yeah. So kita masak apa hari ini? Kita masak simple aja, ada beef bacon di sini sama vegetable and egg. Jadi ya makanan-makanan santai. Oke. Okay, itu spatula buat. Enak. Masa sih? Cepet banget wanginya. Make sure ini matang dulu. Aku asisten aja ya kalau yeah. Bisa sesuatu. Tenang aja, tenang. Mantap. Buat bersih piringnya dulu, kita pakai antis dong. Si, dia tuh udah ini ya, udah food grade. Sudah. Wangi banget, gampang banget untuk disemprot. Enak banget, wangi banget. Jadi nggak masalah kalau misalnya disemprot ke piring atau ke sendok. Tangan ya. Yang pasti terus dilap aja wajib. Sudah nih siap di plating. I hope it tastes as it looks. Yakin. Karen udah yakin. Ini sea salt, dia garam diet. Oh gitu. Himalayan kan? Yes, benar. Sip. Gua oper telur ya. Oper. Yuk, ready cam. Oke banget. Oke.
Pede banget malah. Sekarang kamu coba yang ini dong. Oke, oke. Si beef bacon ya. Ya, beef bacon. You have to take the big one. Kalau makan beef nggak bisa kecil-kecil. Oh, nggak bisa. Cupnya harus gede ya. Harus. Confirmed. Enak. Enak. Kita compare dia antara beef dengan beef. Oi, coba. But how is it? Enak. It's really good. Okay. Tasty sekali ya. Enak sih. Oke, okay, jadi kita sambil makan, sambil menikmati keindahan alam yang ada di Kalimantan ya. Iya, ini dua hari ini seru banget, kita beruntung banget with everything. Terus to top it off, delicious dinner. Ya, yeah, agree. Telur, bacon, vegetables. Thank you, Chef Ezron. Ya, yeah, and too many more adventure ya. Iya dong. Jangan lupa teman-teman buat like, comment, share, dan subscribe. Nanti kita bakal banyak traveling-traveling yang seru lagi. And wish you guys the next video, bye.